Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bosku. Di kesempatan ini kita gue santuy. Gimana bang? Gue santuynya sendirian bosku. Jadi di kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman. Tapi sebelum saya lanjutkan, hari ini saya menggunakan Extrada 6 Limited Edition Bosque. Tuh, ntar kita review ya di video selanjutnya. Yang banyak menanyakan sama saya, bang, untuk di jalan raya enaknya menggunakan Siskiyou atau jenis Extrada? Jadi untuk teman-teman, saya akan jawab. Untuk di jalan raya enaknya menggunakan jenis Extrada dan yang lainnya. Kalau untuk suspensi 2 enaknya naik gunung Bosque. Kalau diajak jalan begini lelah Bosque. Kok bisa begitu sih bang? Ya iyalah. Kalau untuk gue bersama teman-teman yang di perkotaan, ya enaknya menggunakan jenis Extrada Bosque. Karena jenis Extrada dapat digunakan di jalan kota ataupun di pegunungan. Tapi kalau Siskiyou diajak di jalan kota kurang enak Bosque. Jadi untuk teman-teman yang mau wes di perkotaan, saya anjurkan menggunakan jenis Extrada Bosque. Kita melewati jalan Babahan Bosque. Loh kenapa bang jadi sendirian bang? Ya kalau kita rame-rame kan susah menjelaskan vlog. Kalau sendirian kan lebih fokus ke pembicaraan. Cuacanya sudah 5:30, masih panas bosku. Tuh. Jadi saya ulang kembali untuk teman-teman yang mau gues menggunakan di jalan perkotaan, lebih baik menggunakan Extrada 6 ataupun Extrada yang lainnya yang tidak mempunyai suspensi 2 Bosque. Mungkin videonya saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe Bosque. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.